April, suster mau kasih tahu kamu soal hal baru dunia perawatan. Asik. Yuk. Yuk. April mau kemana? Jangan ninggalin lagi. Ya, bentar aja, Om. Nah, ntar kalau ada suster ngesot gimana? Aku ketakutan ini. Kan ada Bang Dok sama Bang Dor yang nemenin Om RT. Si ganutnya hawaii budaknya. Ya udah hati-hati, jangan lama-lama ya. Balik lagi cepetan kesini ya. Dadah, April pergi dulu. Yuk, suster Ana. Aduh, ini ngeplok gitu. Itu antara susternya kamu. Pak RT, tenang aja Pak. Ada kita-kita kok yang nemenin Bapak ya. Ah, kalau ada apa-apa juga pasti kalian kabur duluan lah. Siap RT. Oh, siap. Enggak, Pak. Enggak gimana sih ah. Bu. Bu. Kemana sih nih Ibu? Panggil-panggil gak akan dateng. Suara apa tuh ya? Oke, suaranya di bawah deh. Siapa yang di kamar mandi ya? Kok ada suara air? Itu apa ya? Sip. Sip, bangun. Hei, bangun. Ya, siapa RT? Siapa RT? RT, foto Pak. Saya lapar. Hah? Tolong beliin makanan, Gi. Udah cepetan, pakai uang kas aja cepetan. Pak RT kan gak boleh makan sembarangan. Nanti kalau diomelin sama suster Ana gimana? Ya, Pak. Saya cuma mau ngicip aja sebentar, sisanya buat kalian. Mau, Pak. Tiga ya? Tiga. Iya, cepetan. Iya. Boleh juga tuh. Yo, wis, sana Gi. Lu pergi, Gi. Sendirian nih? Lah iya, masa karo aku sih? Aku di sini nemenin Pak RT. Iya, Dor. Aku yang pedesan ya. Udah. Udah saya cepetan. Duitnya mana? Ya Allah, pakai duit kas. Ntar saya ganti. Cepetan. Deh. Dor, gue yang pedes ya. Ya. Mudah-mudahan dicek ada. Pada gak ngeliat apa ya tadi itu? Bayangan itu. Pak. Ngeliat apa ya? Enggak ngeliat apa-apa. Kok perasaan aku jadi kena ya? Ya kalau enggak enak kasih kucing. Aduh, aku lupa pesan ayamnya, Pak. Kita coba lihat.
ada siapa-siapa, Sus. Coba Suster cek di kamar mandi ya. Gak ada siapa-siapa, Pril. Mungkin tadi pasiennya mimpi buruk kali ya. Yaudah, yuk kita keluar. Siapa yang lempar bantal tadi? Gak tahu. Yaudah yuk, keluar aja. Siapa tadi?